Pasar Gede. Gede. Yang ada di Solo. Okay. Itu salah satu pasar terbesar yang ada di Solo. Okay. Untuk pasar tradisional. Okay. Nanti kita akan melihat dalamnya gimana, kan? Iya, berjalan-jalan. Berjalan-jalan pusing-pusing. Ya, kan? Nah guys, kita udah sampai di Pasar Gede yang ada di Solo. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana suasana yang ada di Pasar Gede di Solo. Yuk, langsung ikuti aja perjalanan kita. Jom! Oke, begini suasananya yang ada di Pasar Gede Solo, guys. Oke, kita sudah masuk di dalam pasar, guys. Kita ingin menunjukkan suasana pasar yang ada di Solo pada Koji. Ya, yuk, pusing-pusing kita. Cakep tuh handsome. Ah iya. Cakep. Ah. Cakep. Cukup. Cukup. Koji tes. Ini macam lontong. Aha. Coba. Oke. Anu kacang hijau. Kacang hijau. Lalu telepon dalamnya gula merah. Gula merah. Iya. Cenil. Nanti guna kelapa sekali. Oke. Dengan cenil.
Aha. Bagi berapa? Ini tipe dibuat daripada apa? Tepung apa? Tepung tapioka. Ah, tapioka. Oh. Mantap. Mantap. Oh. Saya pergi ke pasar Siti Khadijah. Saya tak makan macam ni. Kenapa? Ada tak macam ni? Jawat. Ada tapi tidak ada kerusi macam ni. Tak boleh duduk. Ya. Yeah. Okay. Ini cendol pak. Cendol. Santan. Santan. Sumsum mutiara. Gula merah. Iya, gula merah. Gula merah, gula merah. Gula merah. Oh, ini apa? Sumsum, almutiara. Almutiara. Mutiara. Macam saku. Saku. Cepat makan, cepat makan. Sungsung, sungsung. Sungsung. Hmm. Anjir babang. Ada tauge? Juga. Bukan, bukan tauge. Yang ni apa? Sungsung. 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 Itu tipe dibuat daripada kacang. Dari apa? Beras. Beras kan? Satu santan. Beras dengan santan. Mantap ya. Mantap. Mantap bu, mantap bu, mantap jiwa. Oke okay guys, di sini adik Koji tengah makan es dawet telasih Ibu Wiji di Pasar Gede. Jadi buat teman-teman semua yang mau ke Solo, wajib berkunjung ke sini dan mampir di es dawet telasih Bu Wiji. Mantep pol. Oke okay guys, Dek Koji udah makan dawet telasih ya tadi, dan kita akan menanyakan bagaimana rasa daripada es dawet telasih tadi. Tadi rasanya seperti cendol di Malaysia. Cendol di Malaysia. Tapi perbedaannya buat nangka digunakan. Jadi rasanya jadi macam flavor nangka ditambah pada cendol, jadi saya rasa lagi sedap. Lagi sedap daripada cendol biasa. Ya, sebab saya suka buah nangka. Dan tadi makan makanan tradisional yang dibungkus tadi, itu adalah salah satu makanan tradisional jajanan pasar. Jajanan pasar. Kalau di sini namanya jajan pasar, jajanan pasar. Nah itu terbuat daripada tepung tapioka, tepung beras, tepung terigu dan lain sebagainya yang dicampur dengan gula, gula merah dan juga kelapa. parutan kelapa. Macam mana rasa itu? Mungkin kuih di Indonesia rasanya macam orang lama orang Jepun suka. Rasanya familiar dengan
lidah saya. Oh iya. Jadi hampir sama. Ya hampir sama. Orang Jepun tak pakai kelapa dan gula merah, tapi tekstur dan rasa yang lain sama dengan kue Jepun. Okay. Jadi kue pasar yang ada di Solo, ya kan, itu sama guys dengan yang ada di Jepang. So the best lah, keren banget. Jadi saya rekomend kawan saya datang ke sini. Datanglah semua geng-geng Jepang ya. Bersama-sama. Okay, jom guys, kita akan jalan-jalan lagi, nggak tahu kemana ini. Kita akan explore di kota Solo ini guys. Jom kita jalan lagi. Let's jalan-jalan. Go. Guys, adik Koji tengah mencoba es potong. Macam mana? Memang sedap. Sedap. Duriannya ada rasanya kuat. Oh. Mantap. Mantap benar. Nah, ini Ibu Ibu Bapak ngobrol sama Koji. Ngobrol sama tukang becak. Aha. Ini tukang becak. Becak. Becak itu becak. Oh, bentor. Oke. Okay. Ya becak ana aja. Haha. Becak sendiri, becak aja. Oke, suasana pasar besar yang ada di Solo, guys. Pasar gede. Koji ngobrol sama orang Solo dengan keahliannya berbahasa Melayu, guys. Bahasa Melayu di sini dengan orang Solo, mereka juga paham. Akan bawa Koji jalan-jalan musik-musik. Okay. Mengenal benda pusaka milik daripada keraton Solo ini guys. Ini saat pacar mereka para putri dan putri raja.